Winarta dari Gereja Sitri Victory Jakarta. Saya senang bisa berjumpa kembali dan mari kita bersama-sama. Kita mau bersorak bersama-sama karena Tuhan Allah kita, Allah yang luar biasa. Dia yang telah menolong kita, Dia telah memperlihatkan kebaikannya bagi kita dan Dia telah melakukan banyak mujizat buat kita semua. Mari kita mau bersukacita merayakan kemenangan ini bersama-sama. Nyata.
katakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari saudara, kita buka hati kita. Kita persilakan Allah bekerja di dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus mengubah hati kita dan menjamah kita. Nyata di sini kemenangan.
Tuhan terjadi di sini, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kami yakin Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kalau hadirat Engkau ada bersama-sama dengan kami, kami rasakan damai sejahtera yang luar biasa. Kami tahu tidak ada yang bisa menggantikan Engkau dalam hidup kami, ya Tuhan. Telah kami lihat kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat terjadi, karena Engkaulah Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau lakukan mujizat karena Engkau memang Allah, Allah yang penuh dengan kuasa. Saat kami tidak punya jalan, Engkau buka jalan bagi kami, Tuhan. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
Terima kasih Bapa. Engkaulah jalan itu Tuhan. Engkaulah yang buka jalan saat tidak ada jalan Tuhan. Engkau mampu Tuhan dengan satu firman. Engkau merubah semua keadaan Tuhan. Engkau bisa merubah keadaan hati kami. Engkau bisa merubah Tuhan apa yang kami lihat buruk menjadi kebaikan buat kami. Karena kami tahu Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami tidak ragu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah mujizat itu ya Bapa. Engkaulah pemegang janjimu. Engkau tidak pernah gagal di dalam menepati janji-janjimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Tiada Allah seperti Engkau. Karena Kau Allah yang setia. Oh. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Yes, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. 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 Itulah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami sangat bersyukur karena kami boleh mengenal siapa Tuhan Allah kami. That is who You are. Allah, Allah kami yang luar biasa. Kami buka hati kami pada saat ini Bapa untuk menerima firman-Mu. Firman yang akan merubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan berkat yang luar biasa dari Pastor Jimmy Halim. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Citri Taman Anggrek Residence. Ucapan salam damai dan salam terhangat dari rekan-rekan di Citri 2020 Community untuk seluruh jemaat. Dan juga untuk Pastor and our leader, Pastor Joshua dan Ibu Sanita beserta kedua anaknya. Kami mengucap syukur, we have you as our pastor and our leader. And wish blessing, God's blessing abundantly, exceedingly for you and the family. Amen. Well, di tengah pandemi COVID ini, anak-anak semua sekolah online. Dan satu hari saya melihat anak saya paling kecil lagi study online. Tapi dia lagi asik main game, dan kita mencoba untuk mengajak dia untuk belajar. Tapi dia gak mau, susah diajak, dan sebagainya. Satu hari saya mencoba untuk menggubris hati dia. Dan akhirnya saya setelah banyak conversation, saya mulai tanya dia, sebenarnya kenapa coba? Pikir deh, kenapa kamu itu belajar, perlu belajar? Lalu dia berhenti bermain, dia melihat mata saya, dia tatap, terus dia bilang gini, I am doing you a favor. Kaget saudara saya waktu dia bilang sama saya, dia belajar karena dia sedang doing me a favor. Dia melakukannya untuk kebaikan saya. Saudara, kadang-kadang kita bisa bercermin ya. Waktu kita memberi kepada Tuhan, sometimes we feel like that. We feel like as if we are doing God a favor. But really, are we doing God a favor?
apakah memberi itu adalah mendatangkan suatu kebaikan bagi Tuhan? Hari ini kita akan baca di Ulangan 14 ayat 22 sampai 26. Tapi kita akan mulai baca dulu dari ayat 24 sampai 26. Nanti setelahnya baru kita baca lagi yang 22 dan 23. So, kita mulai dari Ulangan 14 ayat 24. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan, Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya. Berkat Tuhan dalam hidup saudara luar biasa, sangat banyak sekali. Di zaman itu mereka banyak bertani dan beternak. Sehingga Tuhan katakan kalau tempatmu di mana kau beternak, bercocok tanam, luar biasa berkatnya, luar biasa. Dan terlalu berat dan terlalu jauh bagimu untuk membawa persembahanmu. Ya, maka disebut ayat 25. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan pilih, yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Jadi kalau saudara, kata mereka, kalau saudara diberkati luar biasa, tapi terlalu jauh, terlalu berat, maka uangkan saja. Ya. Ayat 26 ayat lanjutnya, dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu. Untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Saudara, ini ada beberapa keyword yang I want to highlight. Yang pertama adalah menguangkannya. Tuhan waktu bicara mengenai persembahan kepada bangsa Israel di kitab Ulangan, Tuhan bisa kita lihat bahwa Tuhan gak tertarik untuk membuat kehidupan bangsa Israel menjadi susah. Karena dia mengatakan kalau terlalu susah, terlalu ribet, terlalu rumit, uangkan saja. Sehingga dalam perjalanan kamu gak menggerutu, aduh beratnya, aduh jauhnya, kan membawa uang, penuh dengan sukacita. So, when God speaks kepada bangsa Israel mengenai persembahan, mengenai giving, Tuhan bukan mencoba untuk membuat kehidupan mereka makin susah. Bahkan dipermudah, bawa saja uangnya. Yang kedua, ayat 26 mengatakan bahwa belanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu. Bahkan di sana gak berhenti di sana. Terakhir ditambahkan, atau apapun yang diingini hatimu. Doesn't this surprise you bahwa di tengah situasi yang dimana seringkali kita merasa we doing God a favor, God is actually pressing on kepada bangsa Israel, menekankan kepada bangsa Israel bahwa jangan susah, jangan berat, bawa saja uang. Nah, uang ini untuk apa yang kamu bawa ke rumah Allah? Bawa ini dan pakai ini untuk sesuatu yang disukai hatimu, bahkan diingini oleh engkau. Ini kan luar biasa sekali. Jadi dilanjutkan di sana. Bahkan kondisinya satu, haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Artinya satu celebration, satu perayaan. Waktu engkau memberi kepada Tuhan, rayakan as a family, celebrate. Saudara, ini sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat membuka pandangan kita mengenai hati Tuhan waktu Tuhan bicara mengenai memberi. Di firman Tuhan seringkali kita baca bahwa Tuhan memberikan contoh, bawalah kalau engkau sanggup, bawalah domba ternak. Kalau enggak sanggup, burung pun oke. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan tidak tertarik kepada nominal, tidak tertarik kepada angkanya. So, dalam diskusi yang, dalam pembahasan yang singkat ini, kita sudah melihat beberapa karakter, beberapa maksud daripada hati Tuhan. Yang pertama, when God speaks about giving, waktu Tuhan bicara mengenai memberi, dia gak mencoba untuk membuat hidup saudara dan saya susah. Yang kedua, bahkan dia ingin menyukakan hati saudara dan hati saya dan seisi keluarga kita.
Dan yang ketiga adalah don't feel pressured. Jangan merasa tertekan, Anda harus memberikan nominal tertentu. Tapi berikanlah dengan hati yang gembira. Firman Tuhan mengatakan, God loves the cheerful giver, saudara. Nah, kalau tiga hal ini bukan maksud daripada Tuhan, kenapa memberi itu sangat penting bagi pertumbuhan kerohanian kita? Saudara, yang terutama bagi Tuhan dalam memberi adalah hati saudara. Ya, melalui perpuluhan, melalui persembahan, melalui giving, kita sebenarnya sedang diajarkan oleh Tuhan agar hati kita terpaut kepadanya selalu. Dan bukan terpaut karena subconscious, terpaut karena alam gak sadar. Tapi justru kita belajar untuk menjadi terpaut dengan segala kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Si waktu kita diminta oleh Tuhan untuk memberi seperti bangsa Israel yang dikatakan bawalah persembahanmu. Kita itu dalam membawa persembahan kita, kita menjadi sangat sadar, ya, dan diingatkan senantiasa bahwa Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Saudara, kenapa tindakan memberi itu adalah penting bagi kerohanian kita? Karena waktu kita memberi, itu kita ada sesuatu yang namanya visualisasi. Kalau saudara baca mengenai Hawa, diskusi Hawa dengan buah yang terlarang, yang dikatakan adalah buahnya kelihatannya bagus, kelihatannya baik, saudara. Manusia dan visualisasi sudah ada sejak Adam dan Hawa. Oleh karena itu memberi pun membantu kita untuk memvisualisasi, bukan hanya sekedar di dalam hati. Sekarang waktu kita memberi, kita harus merogoh kocek kita, mengeluarkan dompet kita, membuka dompet kita, dan mengambil uang itu keluar dari dompet kita. Di situ adalah titik pengujian sebenarnya hati kita. Karena hati ini gak bisa legowo, gak bisa gembira, kalau visualisasinya gak terjadi, kita gak bisa melihat gembira atau gak gembira. Saudara perlu ingat bahwa kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki, betul? So pertanyaannya, waktu kita memberi dan kita gak mampu, atau kita memberi dengan menggerutu, atau kita merasa memberi itu adalah sesuatu yang berat, pertanyaannya adalah, apakah betul-betul kita yang memiliki keuangan kita? Atau jangan-jangan keuangan kita yang memiliki hati kita? Saya ulang, saudara. Waktu kita merasa gak sanggup, waktu kita merasa dibebankan, waktu kita merasa seakan-akan memberi itu adalah suatu kutuk yang luar biasa, satu tugas yang luar biasa, satu kewajiban yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh memiliki keuangan kita, ataukah keuangan kita yang memiliki hati kita? Saudara, firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu, di sanalah hatimu. Di manakah hati saudara dan saya hari-hari ini? Untuk mengerti dan mengetahui hal tersebut, memberikan kita satu cerminan yang luar biasa sekali. Kenapa Tuhan memberkati mereka yang memberi? Saudara, saya gak mengatakan bahwa kalau saudara memberi 1 rupiah, maka Tuhan akan mengembalikan 20 rupiah atau 30 rupiah dan sebagainya. There is no return on investment. Tidak ada return on investment with God. Karena God is not an investment company. God is not an insurance company. God is God. God, Tuhan adalah yang memiliki langit dan bumi. Kalau dia memilih untuk memberkati saudara, dia memberkati saudara karena dia mengasihimu, bukan karena dia adalah investment company. Kenapa Tuhan memberi mereka yang memberi dengan sukacita? Because Allah mengasihi orang yang memberi dengan hati yang gembira. Karena waktu kita memberi dengan sukacita,
itu satu pernyataan yang luar biasa yang mengatakan bahwa hatiku terpaut bukan kepada berkat yang Tuhan berikan bagi hidupku, tapi hatiku terpaut kepada Dia yang memberikan berkat ini bagiku. Nah, saudara, untuk mengerti ilustrasi ini kita perlu sama-sama baca dan mengulik kembali cerita mengenai Abraham dan Ishak. Abraham sebegitu lama menanti janji Tuhan bagi hidup dia untuk seorang anak. Suatu hari dia dapat anak ini dan dinamakanlah Ishak. Namun setelah sekian tahun, Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Kalau saudara dan saya sudah bekerja keras luar biasa menanti janji Tuhan, lalu saudara dan saya mendapatkan Ishak, apakah saudara gak menjadi terkejut waktu Ishak diminta kembali oleh Tuhan? Tapi kita baca di naratif daripada Abraham. Abraham membawa Ishak naik ke atas gunung. Dan sepanjang perjalanan Abraham terus menguatkan Ishak dan juga saya percaya menguatkan diri dia. Dan dia terus mengatakan bahwa Allah akan mencukupkan, Allah akan menyediakan. Dan oleh karenanya dia pun membawa sampai ke atas. Diikatnya Ishak, lalu dia siapkan pisau dan dia akan menusuk Ishak. Saudara, firman Tuhan mengatakan hati dari Abraham waktu dia mau menusuk Ishak, janji yang telah dia nanti-nantikan sekian lama, hatinya mengatakan bahwa Ishak ini adalah pemberian daripada Tuhan. Kalaupun Tuhan mengizinkan untuk dia menikam, menusuk Ishak sebagai persembahan, Abraham percaya jika Allah sanggup menyediakan Ishak bagi hidupnya, maka Allah pun sanggup untuk membangkitkan Ishak kembali untuk hidupnya. Saudara, ini suatu pernyataan iman yang luar biasa di mana hati dari Abraham terpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, waktu kita memberi kepada Tuhan, sikap inilah yang perlu kita ekspresikan dalam pemberian kita. Yaitu saya memberi, saya tahu bahwa Tuhan gak membebankan hidup saya, Tuhan gak mau bikin sulit hidup saya, justru dia mau mendatangkan suatu perayaan bagi hidup saya. Oleh karenanya waktu saya memberi kepada Tuhan, waktu saya diberikan kesempatan, kehormatan untuk memberi kepada Tuhan, saya mengatakan bahwa berkat ini datangnya daripada Tuhan. Dan saya percaya, kalaupun saya memberi, kalaupun saat ini saya pas-pasan, kalaupun nominalnya gak seberapa, tapi itu that's all I have. Saya percaya bahwa Allah adalah Jehovah Jireh, berkatnya, penyertaannya, perkenanannya tidak akan kekurangan bagi hidupku. Kalaupun Ishak ini diminta kepada oleh Tuhan, untuk hari ini kupersembahkan bagi Tuhan, saya percaya Tuhan lebih dari sanggup untuk membangkitkan Ishak itu kembali bagi hidup saya. Saya percaya waktu saya memberikan, saya percaya bahwa Allah gak akan lalai bagi hidup saya. Saya percaya bahwa Allah akan setia bagi hidup saya. Saya percaya bahwa Allah akan senantiasa memberkati hidup saya. Dan bahwa apa yang saya perlu, apa yang saya khawatirkan, apa yang saya akan pakai, saya akan minum, itu semua akan disediakan, dicukupkan oleh Allah karena Tuhan adalah Bapa yang baik bagi saudara dan bagi saya. Amin saudara. Luar biasa sekali. Hari-hari ini waktu kita memberi kepada Tuhan, mari kita bercermin apakah kasih kita kepada Allah Bapa itu jauh melebihi daripada kasih kita kepada berkatnya. Apakah kita mengasihi berkatnya atau Dia yang memberkati hidup kita? Karena waktu kita memberi saudara, kita juga memiliki satu pernyataan iman. Pernyataan iman apa? Pernyataan iman bahwa Allah menyediakan bagi hidupku, Allah peduli bagi hidupku, dan Allah hadir dalam hidupku. Itu saudara imannya. Oleh karena itu, ya, Markus 7 ayat 6 mengatakan, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apa saudara? Hatinya jauh daripadaku.
Saudara, hati adalah yang menjadi point of interest daripada Tuhan waktu kita memberi kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, di mana hatimu, di mana hartamu, di sanalah hatimu. Amin. Nah, kita kembali kepada Ulangan 14 ayat 22. Ulangan 14 ayat 22 mengatakan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. This is your promised land. God will bless you in your promised land, the land that He promised you. Amin. Haruslah engkau memakan persembahan perpuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu. Supaya apa, saudara? Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhanmu. Saudara, kata takut di sini bukan fearful, tapi suatu kesadaran yang luar biasa. Kita memberi, ya, supaya kita menjadi takut. Kata takut ini lebih kepada reverence, satu wah gitu, terpesona, suatu rasa merendah, di mana kita menjadi sadar secara kita menjadi secara sadar mengerti bahwa tanpa Tuhan kita nggak sanggup. Oleh karena kita merasa kagum akan kebesaran Tuhan. Kita merasa satu respect, satu hormat bagi Tuhan. Sungguh Dia adalah Bapa kita yang baik. Saudara, giving is such an honor for you and for me. Hari-hari ini saudara, saya mengucap syukur kalau saudara dan saya kita masih bisa dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat. Saudara, saya percaya firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita setia dalam hal-hal yang kecil. Did you ever wonder apa ya yang Tuhan sedang referensikan sebagai hal-hal yang kecil? Coba saudara buka di kitab Lukas ayat 16. Ya, ini baca-baca sendiri sepanjang kitab Lukas ayat 16. Dan Anda lihat kepada firman Tuhan yang mengatakan, jikalau Anda setia kepada hal-hal yang kecil. Saudara, hal yang kecil tersebut yang dimaksud oleh Tuhan adalah uang. Bagi Tuhan, untuk memberkati saudara dan saya adalah hal yang sepele. Uang yang kita pegang bukan sesuatu yang besar di mata Tuhan. Bapa sanggup, Bapa kita di surga sanggup memberkati saudara melebihi jauh daripada apa yang bisa kita harapkan dan kita panjatkan dalam doa. Maka Dia akan setia dalam hal-hal yang besar. Saudara, saya percaya hari-hari ini di tengah tantangan yang kita sedang alami, anak-anak Tuhan, Tuhan akan angkat naik dan bukan turun. Anak-anak Tuhan, Tuhan akan jadikan kepala dan bukan jadi ekor. Saya percaya di tengah-tengah goncangan terjadi peralihan, peralihan harta bangsa-bangsa kepada anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Saudara kita, we all struggle, tapi kita different. Karena kita struggle, but knowing bahwa God is Jehovah Jireh, Allah adalah Bapa yang baik, Allah yang gak akan lalai, Allah yang gak akan melupakan, Allah yang gak akan mencurangi hidup kita. Tapi Bapa yang baik, yang senantiasa mencukupkan, yang senantiasa memberkati, yang senantiasa menyertai, yang kasih karunia anugerahnya bagi hidup kita lebih dari cukup. Saudara, oleh karenanya waktu kita memberi, kita gak perlu khawatir mengenai apa yang kita makan, minum, pakai. Sebab Bapa, Dialah Jehovah Jireh yang memberkati hidup saudara berlimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai selamanya menyertai saudara dengan kasihnya, anugerahnya. Amin saudara. Oleh karenanya mari biarlah kita menjadi pemberi-pemberi yang memiliki hati yang penuh ucapan syukur. Iman kita, hati kita hanya terpaut kepada Allah. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih. Kami percaya ada rancangan yang luar biasa
bagi setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu ini. Enggak kebetulan. Saya percaya Tuhan, ada berkat yang luar biasa yang menanti hidup mereka. Bahwa kami percaya Tuhan bahwa terus Tuhan keluar dan masuk mereka. Tuhan akan sertai dan Tuhan akan berkati. Dan segala yang mereka lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Beri kesehatan, beri kekuatan, beri perlindungan, perkenanan-Mu bagi setiap daripada kami. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you. We'll see you soon again. And we love you so much. God bless you. Bapak Ibu, teman-teman semua telah mendengar khotbah dari Pastor Jimmy Halim mengenai memberi. Jadi janganlah kita merasa seperti seorang pahlawan waktu kita memberi kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kita. Dia memberikan hidupnya bagi kita. Supaya kita yang dahulu terpisah dari Tuhan bisa mengalami kebaikan Tuhan. Bisa hidup dalam kerajaan Tuhan. Nah, jadi kita perlu menjaga hati kita. Seringkali kita sulit untuk bisa memberi. Karena itu sudah menguasai hati kita. Nah, Tuhan hari ini saya percaya mau membebaskan kita. Yesus bukan saja juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menjadi terang, tetapi juga supaya Yesus itu menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, menguasai hidup kita termasuk dalam keuangan kita. Kalau Bapak Ibu pada saat ini masih merasa megang erat, susah untuk memberi, dan saya mau katakan pada hari ini biar sadar dan bertobat. Karena Tuhan terlebih dahulu memberi hidupnya bagi kita. Dan kita gak pernah bisa out give God. Kita gak pernah bisa kalah dalam memberi Tuhan. Kita pikir kita telah melakukan banyak hal ya, in favor atau melakukan bagi Tuhan. Tidak, saudara. Sebenarnya Tuhan itu yang lebih dahulu memberikan kepada kita. Pada saat ini mari kita berdoa bersama-sama. Jika teman-teman ada merasa yang hatinya masih terus terikat atau susah, takut kalau memberi kekurangan, takut kau memberi nanti apa yang terjadi dalam masa seperti ini. Percaya Tuhan yang memegang hati saudara. Tuhan yang telah membawa saudara keluar dari dosa, dari Mesir, dari sistem perbudakan. Masuk ke dalam tanah perjanjian untuk hidup yang berkelimpahan. Mari kita berdoa pada saat ini. Pada saat ini Allah Roh Kudus jamah setiap saudara kami yang punya masalah, punya pergumulan. Bapak kami berdoa di dalam Tuhan Yesus. Jamah setiap dari kami yang masih sulit, yang masih punya ketakutan, yang masih mempunyai impresi akan mentalitas kemiskinan, biar kami bertobat pada saat di dalam Tuhan Yesus. Segala hal yang membuat kami jadi tidak berani melangkah bukan dari Tuhan, dan kami minta ampun pada saat ini di dalam Tuhan Yesus. Bebaskan setiap kami Roh Kudus. Aku berkata pada saat ini biar ada roh keberanian. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh dibebaskan karena firman-Mu membebaskan kami. Terima kasih ya Bapa, biar kami boleh pertama-tama memberi hati kami pada Engkau, memberi hidup kami, dan kami boleh memberi seluruh talenta dan termasuk keuangan kami bagi kerajaan-Mu dan bagi orang yang membutuhkannya. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Nah, pada saat ini juga saudara, buka kedua tangan saudara pada saat ini. Saya mau ucapkan berkat pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat-berkat Tuhan ini mengalir. Berkat-berkat Abraham mengalir, berkat-berkat Ishak, berkat-berkat Yakub mengalir, perkenaan Tuhan mengalir. Karena harta dan kekayaan ada padamu. Berbagai orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya firman Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan diberkati. Demikian juga engkau tidak akan pernah kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati kemanapun engkau pergi, diberkati engkau kemanapun engkau melangkah, dijauhkan segala sakit penyakit, termasuk penyakit COVID yang mencoba menyerang engkau. Segala ketakutan, segala kegentaran dihalau dari engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Of my enemies, I raise.